Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara share atau membagikan live TikTok orang lain. Untuk caranya sangat mudah. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi TikTok kalian. Sebagai contoh, kita akan share live orang lain. Kita coba cari menu live yang ada di pojok kiri atas. Nah, ini adalah live orang lain yang ada di TikTok. Untuk share atau membagikannya sangat mudah sekali. Kalian cari aja menu panah atau icon panah yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini icon panah pojok kanan bawah. Itu kalian klik. Di sini ada beberapa menu. Kalian bisa share ke WA atau kalian bisa share ke Facebook, Telegram, Instagram. Jadi caranya seperti itu untuk share live TikTok orang lain. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.